Pemirsa, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menggelar program Ngariung. Program Ngariung ini meliputi Ngariung Iman dan Ngariung Aman sebagai sarana silaturahmi dengan warga. Program Ngariung yang diinisiasi oleh Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko ini mampu menekan angka kejahatan di Kabupaten Serang. Data Januari hingga September 2023 terdapat 245 tindak pidana dengan penyelesaian 106 kasus dan di periode yang sama pada tahun ini terdapat 112 tindak pidana dengan 120 penyelesaian kasus. Itu artinya angka kejahatan menurun 54,28% dan angka penyelesaian kasus naik 6,6%. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengunjungi desa-desa setiap hari di wilayah Serang, Banten. Kegiatan komunikasi dua arah saat bertemu warga dalam kegiatan Ngariung dapat berkontribusi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan Ngariung ini, warga dapat mengeluarkan aspirasinya dalam perbaikan lingkungan dan kantipmas yang kondusif. Keluhan warga diantaranya adalah jalan gelap, jalan rusak sehingga rawan akan kejahatan. Polres Serang selanjutnya berkomunikasi dengan dinas terkait untuk pemecahan berbagai kasus. Ini. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.